Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku gak pengen buat tutorial, tapi aku akan mereview lip cream dari suatu brand yang baru banget mengeluarkan shade terbarunya. Dan menurut aku lip cream ini cukup booming banget dari awal dia itu launching sampai sekarang dia mengeluarkan shade terbarunya. Langsung aja yang akan aku review selanjutnya adalah Wardah Exclusive Matte Lip Cream. Jadi Wardah itu mengeluarkan 6 warna terbarunya dan aku punya 6-6-nya, seneng banget. Dan kalau kalian bisa lihat sendiri, ini tuh warnanya hampir senada gitu. Jadi dari nude, brown, sampai ke mauve gitu warnanya. So, langsung aja kita bahas packagingnya. Yaitu packagingnya menyamakan warna dari shade-nya. Kayak gitu. Dan kalau nggak salah sih, yang kalau misalnya dari yang nomor 1 sampai nomor 10, itu packagingnya beda. Beda sama ini. Cuman aku udah nggak punya lagi dusnya. Yang jelas ini box-nya beda. Dan untuk packagingnya masih sama kayak yang dulu, masih seperti ini. Jadi waktu di eventnya Wardah, aku sempat cobain warna terbaru dari Wardah ini yang nomor 13. Dan aku ngerasain teksturnya itu sedikit lebih berbeda sama yang sebelumnya. Dan aku lebih suka dengan tekstur yang sekarang. Tapi aku nggak tahu untuk tekstur dari warna-warna yang lainnya apakah sama juga dengan nomor 13 atau enggak. Oh ya, dan yang aku suka dari Wardah ini, dia wanginya nggak begitu strong, jadi nggak ganggu banget. Ada sedikit aroma-aroma sweetnya, aroma manisnya, tapi nggak ganggu sama sekali. Oke, langsung aja kali ya kita lihat warna-warnanya.
Okay, dan sekarang aku udah selesai nge-swatch semua warnanya. Menurut aku hampir ke semua warna dari shade terbarunya Wardah ini hampir mirip-mirip. Tapi seperti yang aku bilang di menit-menit pertama, kalau teksturnya itu memang agak sedikit berbeda dengan tekstur yang lama. Dan aku benar-benar suka banget-banget sama tekstur yang ini, yang kali ini. Karena jujur tekstur yang lama itu bikin bibir aku tuh agak kering. Dan kalau yang terbaru ini sama sekali nggak bikin bibir aku kering dan nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi menurut aku lebih enak dengan shade terbarunya, lebih creamy, lebih nggak bikin bibir kering, melembabkan juga. Dan semua shade-nya itu menurut aku cocok banget untuk dipakai sehari-hari karena hampirkan nude to pinkish. Kecuali yang nomor 16, ini dia tuh bold sendiri gitu warnanya. Warna fuchsia. Cuman ini yang warnanya itu bold, sisanya itu nude dan sangat-sangat bagus untuk dipakai sehari-hari. Jadi menurut aku shade terbaru dari Wardah Exclusive Matte Lip Cream ini wajib banget kalian punya. Apalagi buat kalian yang lagi kebingungan cari lip pen untuk sehari-hari, Wardah ini cocok banget dan dia itu nyaman banget di bibir. Karena rasanya tuh ringan banget, sama sekali kalian tuh nggak ngerasa kalau kalian lagi pakai lip matte. Dan aku nggak perlu pakai lip balm lagi sebelum memakai lip cream ini. Dan sama sekali nggak bikin bibir aku kering. Oke, segitu dulu review dari aku. Semoga aja bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian yang lagi kebingungan cari lipstick untuk sehari-hari. Dan kalau misalnya kalian ada request aku harus buat review atau tutorial apalagi selanjutnya, kalian bisa banget komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video aku kali ini, jangan lupa untuk di like dan share ke teman-teman kalian. Atau buat kamu yang baru banget mampir ke channel aku, jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga. Oke, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye.